Ketua Bawaslu Riau, Alnof Rizal, ikut serta menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal paslon peserta pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ketua Bawaslu Riau Alnof Rizal menerangkan pengawasan turut dilakukan jajaran Bawaslu terkait pemeriksaan administratif dan kesehatan bakal pasangan calon kepala daerah. Di antaranya yang diawasi adalah memastikan dokter yang melakukan pemeriksaan bukan dokter pribadi dan dokter yang tidak terafiliasi partai politik. Alnof Rizal menerangkan independensi profesi dokter dalam pemeriksaan ini menjadi perhatian. Proses dalam pendaftaran ada pemeriksaan kesehatan. Nah, ini kan kegiatan tersebut dilakukan di sudari pengawal. Hampir seluruh calon di provinsi ini. Kita memastikan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan aturan. Nah, kita mau tanya juga nih, apakah tim kesehatannya memang memenuhi syarat misalnya keluar partai atau bukan tim dokter pribadi para calon. Nah, kita ingin pastikan itu. Terus apakah ada kendala-kendala, apakah diperlakukan dengan baik, terus sesuai dengan jadwal, nah itu yang kita pastikan. Proses pengawasan masih terus berlangsung sesuai tahapan pilkada. Hermansyah melaporkan.